berkaitan dengan menjelang Aidilfitri, saya ingin mengumumkan di sini lah yang mungkin dinanti-nantikan selama ini seperti tahun-tahun biasa yang sudah telah diputuskan dalam satu kabinet paper ataupun memorandum Perdana Menteri bulan Februari dulu sebelum tahun baru Cina. Kita akan ada 2 hari tol percuma lah menjelang hari raya. Dan hari raya ini hari pertamanya 10 hari bulan. Kita akan bagi tol percuma 2 hari, 8 dan 9 hari bulan ya. Untuk jalan balik ke kampung dan ataupun mana-mana lah perjalanan masa. Jadi ini sudah ditetapkan lah. Ini saya nak tekankan, dia adalah hak kepada kelas 1 saja, kenderaan kelas 1 ya. Ya, bukan semua kelas kenderaan, kelas 1 saja. Di pemberian tol percuma ini akan dilaksanakan di semua lebuh raya yang bermula pada jam 12.01 minit tengah malam ataupun pagi ya, 8 dari bulan April, hari Isnin ya, minggu depan, dan akan berakhir pada jam 11.59 minit malam, malam lah, 9 April. Sebab esokkan harinya, hari raya lah, ya.